才是真正的炼气大师吗？以致让人对大师不敬，实在是贾某的过错。大师屈居在此，贾某，快快请起。不，大师能够一眼看出啊。哎，贾大师谦虚了，您贵为。熔火魔纹镌刻法。啊，即使我亲自洗去此匕首的魔纹，也至少需要亮。蓝天城主客气了。叶璇，先前是本城，以后叫我南天叔叔便是。Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Majifasen ataupun Good of Magical World episode 52 ataupun part 18. Tentunya buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di part sebelumnya, kita sudah perlihatkan Master Jia berhasil membuat senjata plosir tingkat 3. Setelah hal tersebut, ia dengar bahwa Bing Yun sedang mempelajari sihir es. Diketahui berarti Winter Snow-nya merupakan senjata plosir tingkat 3. Kalau dipadukan dengan sihir es, bisa meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 50%. Terlebih lagi ini diambil dari inti air musim gugur. Bing Yun pun menerima dan berterima kasih akan hal tersebut. Namun lagi-lagi Sun Kepergok menggelengkan kepalanya. Ia pun langsung ditegur oleh Fei Ling. Di situ Lin Yue mengatakan, beraninya kau tidak puas dengan hadiah yang diberikan oleh Master Jia kepada Bing Yun. Sun pun langsung merasa orang ini kenapa dia di mana-mana. Terlebih lagi di situ ada para tamu yang mengatakan ini adalah pesta ulang tahun Bing Yun. Master Jia juga memberikan Bing Yun senjata plosir tingkat 3. Sedangkan Sun ini terus saja membuat masalah. Ditambah lagi ia pasti sengaja ingin mempermalukan wali kota. Sontak saja di situ ayah Bing Yun bilang, kau adalah tamu yang diundang Bing Yun. Biasanya ayah Bing Yun tamanya komplain, tapi kali ini penghinaan Sun sebelumnya benar-benar sangat tak sopan. Wali kota pun langsung terlihat marah pada Suan, tapi tiba-tiba saja Guru Tong muncul dan menenangkan wali kota. Dikarenakan Suan pasti punya alasan lain untuk melakukan ini. Namun, keluarga Lin Yue justru bilang Guru Tong hanya guru akademi dan tak berhak berbicara. Terlebih lagi kata ayah Lin Yue, Master Jia adalah penempa besi terbaik di kota Black Rock. Tapi, ia malah diremehkan oleh Suan. Di situ, Lin Yue bilang, ia melihat bahwa Suan punya niat jahat dan ia harus ditangkap dan disiksa. Ditambah lagi didukung oleh Fei Ling yang berpikiran sama seperti Lin Yue. Fei Ling pun langsung memprovokasi ayah Bing Yun. Ia menduga Suan ini punya hubungan dengan kelompok Dark Knight. Fei Ling pun menyuruh untuk menangkap Suan. Kemudian Suan pun mengatakan harusnya Master Jia menjelaskan sesuatu. Sontak saja di situ keluarga Lin bersiap untuk menangkap Suan. Tapi tentu saja dihalangi oleh Guru Yun dan Guru Tong. Lalu Master Jia pun bertanya pada Suan apa yang salah dengan penempaannya. Tapi Suan menjawab, harusnya Master Jia tahu masalah di senjata pola sihirnya. Dan mengapa ia harus bertanya pada Suan? Bisa terlihat di situ Lin Yue pun menyuruh Master Jia untuk tanya kepada Suan apa yang bisa ia lakukan. Dikarenakan Suan hanyalah sampah. Namun Master Jia tetap ingin tahu apa ada yang salah dengan senjata pola sihirnya. Suan pun menjawab, senjata itu nanti bisa menyakiti Bing Yun. Para tamu pun kaget akan hal tersebut. Master Jia pun menyuruh Lin Yue diam dikarenakan dia terus memprovokasi. Di situ Master Jia mengatakan bahwa Suan sebenarnya adalah dialah Master Blacksmith. Sontak saja Jia pun langsung menundukkan kepalanya dan memberi hormat kepada Suan. Dikarenakan secara sekilas Suan tahu kalau ada masalah dengan senjatanya. Terlebih lagi mungkin kemampuan Suan sudah di puncak. Sebenarnya Jia sudah tahu masalah pada senjatanya, tapi ia tak tahu sumber masalahnya. Jia pun meminta pencerahan kepada Suan. Suan pun menjawab, ia bukan seorang master. Akan tetapi Suan tahu kalau senjata yang dibuat oleh Master Jia memang ada masalah. Di situ Suan meminta Bing Yun untuk memberikan senjata pola sihirnya. Jia Dashi, hai xing jiang qiu shui han bishou gei wo. Suan pun langsung saja menunjukkan apa yang salah dari senjata yang ditempa oleh Master Jia.
Terlihat di situ dia heran bagaimana mungkin. Kalaupun ia menghapus sendiri pola sihirnya dari belati tersebut, ia butuh waktu selama setengah jam. Lalu, Suan pun memberikan senjata itu pada Jia. Tapi dia masih belum tahu masalahnya, dan dia ingin Suan menjelaskannya. Terlihat di situ Suan meminta Bing Yun untuk mengambil belatinya kembali. Bing Yun pun langsung saja mempraktekannya. Para tamu pun langsung saja bingung, kenapa ia bisa memicu salju di musim dingin? Bukankah pola sihirnya sudah dihancurkan? Bisa terlihat di situ dia kagum pada Suan. Hanya dengan membersihkan permukaan pola sihir, akan tetapi tidak menghancurkan struktur pola sihir itu sendiri. Namun, tiba-tiba saja Bing Yun terlempar sedikit, dikarenakan senjata tersebut. Suan pun bilang, apa dia tahu apa masalahnya? Dan ternyata itu adalah serangan balik pola sihir. Suan pun menjelaskan, Bing Yun memang penyihir MNS. Belatinya sendiri tidak masalah, tapi kunci permasalahan ini Bing Yun adalah penyihir ganda elemen es dan api. Jadashi, Bing Yun 的确是 冰系 魔法师, 而是 冰火双系 魔法师. Suan juga memberitahu ada dua metode dasar untuk mengukir pola sihir, yaitu melelehkan api dan ekstrasi es. Tapi dia memilih ukiran api peleburan. Diketahui itu mampu sedikit mengaktifkan kekuatan sihir api di dalam tubuh. Suan bilang senjata ini dipakai dalam jangka pendek tak masalah. Akan tetapi pada Bing Yun yang punya dua jenis elemen sihir, saat itu akan menyebabkan serangan balik sihir. Di situ Lin Yue pun heran sejak kapan Suan begitu mahir dalam penempaan senjata. Pada akhirnya dia pun mengerti apa yang dikatakan oleh Suan tentang senjatanya yang bermasalah. Jia pun langsung berterima kasih pada Suan telah memberitahu hal ini. Master Jia juga meminta maaf pada Bing Yun dan ayahnya. Jia juga mengatakan Jia pun akan siap untuk dihukum, dikarenakan telah membahayakan Bing Yun. Namun ayah Bing Yun tak masalah dengan hal tersebut, dikarenakan itu tak sengaja. Di situ Jia pun akan menjelaskannya nanti di mansion wali kota. Tapi untungnya di sini ada Master Suan. Jika tidak ada, nantinya bisa menyebabkan masalah yang lebih serius. Sontak saja di situ Jia pun langsung menawarkan bantuan pada Suan. Jika Suan butuh bantuan, ia akan membantunya. Wali kota pun bilang ia salah paham pada Suan. Akan tetapi Suan tak masalah dengan hal itu. Suan juga disuruh memanggil ayah Bing Yun dengan sebutan paman Nantian. Lalu para tamu pun keluar dari acara pesta tersebut. Namun terlihat Suan dan Jia duduk bersama. Di situ Jia lagi-lagi punya masalah penempaannya, dan ia berharap Master Suan memberinya pencerahan. Kemudian Suan pun bilang katakan saja. Jia pun langsung menjelaskan tentang masalah penempaannya lagi kepada Suan. Terlebih lagi para tamu pun juga mendekat, dikarenakan ingin mendengar penjelasan Suan. Di sisi lain, Fei Ling menyuruh penjaganya untuk membunuh Suan malam ini, dikarenakan ia marah Bing Yun direbut oleh Suan. Tentu saja bersambung di part 19 dan seterusnya. Oke, ini adalah part ke-19 dari Wan Ji Fasen ataupun Good of Magical World ya. Dikarenakan memang dari website ini di sekitaran episode ke-54 itu tamat. Tapi ya tentu saja semoga diteruskan oleh Tencent karena memang ini sangat seru ya. Kalaupun tidak diteruskan, ya lanjutlah ke season 2 gitu ya. Karena memang kemarin itu kan 50 episode katanya, tapi memang diteruskan lagi. Tapi ini juga diteruskannya cuma 4 episode gitu. Jadi ya semoga aja season 2 nya tidak lama keluar ya. Dan kembali juga akan membahas Chief Spirit Master karena memang itu sangat banyak episodenya ya. Dan untuk Perfect World juga masih lama ya, karena seminggu sekali juga. Dan pastinya ini sangat seru dan ingin melihat Master Suan akan beraksi nanti di season 2 nya. Dan pastinya sangat seru ya. Oke lah, sebenarnya cukup. Silahkan yang belum subscribe di kiri kanan atas, ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.